Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Para jamaah yang dirahmati Allah, baik yang offline maupun yang offline, majelis ilmu pagi ini kita uh, spesial yang di Uh, akan diisi kajian oleh tuan guru kita dari Yaman, yaitu Syekh Labil Al-Yamani, dengan tema pagi ini mengenal lebih dekat keistimewaan Rasulullah SAW. Uh, Mudah-mudahan kita dengan adanya Syekh ini kita mendapatkan keberokahan di pagi ini. Amin. Amin, Allahumma amin. Untuk mempersiapkan waktu, waktu dan tempat, saya persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalam. Al-atammani lakmalani ala sayyidin mursalin. Sayyidina Muhammadin. وعلى اله واصحابه الطيبين الطاهرين اما بعد فاسال الله سبحانه وتعالى ان يمن علينا بالعلم النافع والعمل الصالح وان يفقهنا في الدين وان يفتح لنا فتوح العارفين وان يرزقنا الاخلاص في الاقوال والاعمال اللهم امين بسم الله الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله Pertama, aku memohon kepada Allah, semoga Allah memberikan kita ilmu yang bermanfaat, dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita taufik untuk beramal soleh, dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kita paham terhadap agama kita, dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita pemahaman sebagaimana pemahaman orang-orang yang arif, dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita keikhlasan. أيها الأخوة الفضلاء مجلسنا في هذا الصباح المبارك بعد أدائنا لصلاة الصبح سيكون حول فضائل النبي صلى الله عليه وسلم وما خصه الله سبحانه وتعالى به عن غيره من إخوانه من الأنبياء والرسل Alaihimus Salatu Wassalam. Majelis kita pada hari ini yang kita laksanakan setelah melaksanakan sholat subuh berjamaah ini, insya Allah temanya adalah beberapa keutamaan dan keistimewaan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan hal-hal yang khusus diberikan oleh Allah kepada beliau yang tidak dimiliki oleh nabi-nabi yang lainnya. Wakat Qassemah. العلماء رحمهم الله تعالى قصائص النبي صلى الله عليه وسلم إلى أربعة أقسام. Para ulama membagi atau mengategorikan, mengklasifikasikan keistimewaan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam empat bagian. Al Qasim al Awal ma kana wajiban على النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو مستحب li ummatihi. Bagian yang pertama, keistimewaan yang pertama adalah yang mana hal tersebut wajib bagi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tetapi hukumnya sunnah atau mustahab bagi umatnya. Man Adakah hadirin di sini yang bisa menyebutkan contoh dari yang wajib bagi Rasulullah tetapi sunnah bagi umatnya? Ada yang bisa mencontohkan? احسنت ما شاء الله باغوس ممتاز قيام الليل كان واجبا على النبي صلى الله عليه وسلم وهو مستحب لامته قال الله سبحانه وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها المزمل قم الليل الا قليلا واما بالنسبه لامه فهو مستحب احسنت Ya, contoh dari bagian yang pertama ini adalah sholat malam contohnya. Sholat malam ini hukumnya wajib bagi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tetapi sunnah bagi umatnya dalam Al-Quran Allah Taala berfirman, Ya ayuhal illa qalila. Wahai orang yang sedang berselimut, dirikanlah sholat malam. Ini maksudnya adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan ini sifatnya wajib bagi Rasulullah tetapi sunnah bagi umatnya. Omitalun akhar al udhiyah kanat wajib ala Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bin nisbati di umatnya. Contoh yang lainnya dari bagian yang pertama ini adalah berkurban. Berkurban bagi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hukumnya wajib tetapi bagi umatnya hukumnya sunnah. Al-Qasmu Thani ma kana haraman ala Nabi sallallahu alaihi wasallam wa huwa mubahun bin nisbati di Bagian dari keistimewaan yang kedua ini adalah hal yang hukumnya haram bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tetapi mubah dan halal bagi umatnya. Man yadhkuru di lihada? Ada hadirin yang bisa menyebutkan contohnya? Qabulus sadaqah. Qabulus sadaqah. Ahsantum. Mumtaz. Qabulus sadaqah. Fa inna qabulus sadaqah. Muharramun alihi. Ay ala nabi sallallahu alaihi wasallam. Wajaizun bin nisbati di ummatih. Contoh dari bagian yang kedua ini adalah menerima sedekah. Menerima sedekah ini hukumnya haram bagi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tetapi mubah atau boleh atau halal bagi bagi umatnya. Wa mithalun akhar taallum asy'r. Nabi sallallahu alaihi wasallam yahramu alaihi an yataallam asy'r liannahu laysa bi sya'ir wa amma ummatihi fayajuzu likulli wahidin an yataallam asy'r. Contoh yang lainnya dari bagian yang kedua ini adalah mempelajari sya'ir sya'ir. Mempelajari sya'ir sya'ir bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hukumnya haram. Tetapi bagi umatnya boleh siapa saja dari umat Rasulullah boleh tetapi Rasulullah SAW alaihi wasallam tidak boleh atau haram mempelajari syair-syair karena beliau bukan seorang penyair. Kemudian bagian yang ketiga dari keistimewaan Rasulullah SAW alaihi wasallam adalah hal-hal yang hukumnya boleh mubah bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tetapi haram bagi umatnya. Mami. ada yang bisa mencontohkan? Yan yata'addu azwaj masyaallah. Akhir men. Baik, ممتاز. Yajuzu lin Nabi sallallahu alaihi wasallam an yatazawwaja bi aktsari min 40 nisa. Amma qawmatohu fa yuhramu alaihim an yatazawwaja bidhalik. Contoh dari bagian yang ketiga ini yaitu menikah lebih dari empat istri. Hal ini hukumnya boleh bagi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tetapi haram bagi umatnya. ومثال آخر أن النبي صلى الله عليه وسلم يجوز له أن يتزوج امرأة بلا ولي أي دون أب أو أخ يتزوج بها مباشرة أما غيره من أمته wali contoh lainnya dari bagian yang ini yaitu menikah tanpa wali bagi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menikah tanpa wali ya tanpa ada ayah yang menikahkan atau ada saudara yang menikahkan hukumnya boleh

dua hari, tiga hari tanpa berbuka puasa sedikit pun, tanpa memakan apapun makanannya sedikit pun. Jadi berpuasa dua hari, tiga hari berturut-turut tanpa iftar. Ini hukumnya boleh bagi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tetapi Rasulullah melarang wisal ini untuk umatnya. Hadhih tiga aqsam min khasais Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Al-Qismul wa

yaitu keistimewaan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam yang khusus diberikan hanya kepada beliau, tidak diberikan kepada nabi-nabi yang lainnya dan ini adalah bentuk kemuliaan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. <tik> khasa'is an Allah Subhanahu wa taala istafa nabiyahu sallallahu alaihi wasallam waladi Adam jami'an فهو صلى الله Keistimewaan yang pertama yang hanya dimiliki oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah bahwasanya Allah telah memilih Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai penghulu seluruh manusia, pemimpin seluruh manusia, jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah Sayyidu Waladi Adam, pemimpin seluruh manusia. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah makhluk yang paling utama di antara seluruh manusia, bahkan di seluruh atau di antara dari bangsa jin dan juga lebih utama daripada seluruh bangsa malaikat. Walidha qala sallallahu alaihi wasallam ana sayyidu waladi Adam wala maka dari itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam sebuah hadis pernah bersabda, Aku adalah penghulu atau pemimpin seluruh manusia wala fakhr dan bukan karena kesombongan. Wa ma'na qawlihi wala fakhr ay lam aqul hadha iftikharan wa innama qultu hadha li ummati manzilati 'inda Allah 'azza wa jalla. Saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan wala fakhr bukan untuk kesombongan, maknanya adalah beliau mengatakan aku sebagai pemimpin seluruh umat manusia bukan karena kesombongan tetapi untuk mengetahui umatnya bagaimana kedudukan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. حتى يعجل الله عز وجل فصل القضاء بين الخلاائق. kemudian nanti pada hari kiamat manusia banyak atau seluruh manusia bahkan mendatangi nabi adam untuk meminta syafaat agar dipercepat hisapnya di hari kiamat nanti. يأتون إلى آدم عليه الصلاة والسلام يطلبون منه الشفاعة فيقول آدم عليه الصلاة والسلام لست لها إذهبوا إلى نوح pada saat manusia datang kepada Nabi Adam untuk meminta syafaat, tetapi kemudian Nabi Adam mengatakan, aku tidak berhak untuk memintakan syafaat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka datanglah kepada Nabi Nuh. ila Nuhin alaihi minhu ila Ibrahim. Saat manusia kemudian datang kepada Nabi Nuh, meminta syafaat kepada Allah maka kemudian Nabi Nuh mengatakan, aku tidak berhak juga. Maka datanglah kepada Nabi Ibrahim. Fayatuna ila Ibrahim alaihi salatu wassalam, fayakulu lassu laha idhabu ila Musa, wa Musa alaihi salatu wassalam, yaqulu lassu laha idhabu ila Isa. Maka saat manusia datang kepada Nabi Musa, Nabi Musa juga mengatakan, aku tidak berhak. Maka datanglah kepada Nabi saat Nabi saat manusia datang kepada Nabi Ibrahim, Nabi Ibrahim mengatakan, aku tidak berhak, datanglah kepada Nabi Musa. Nabi Musa didatangi, beliau juga mengatakan, aku tidak berhak, maka datanglah kepada Nabi Isa. Ya Isa alaihi ila fa abdun min wa Maka kemudian saat manusia datang kepada Nabi Isa, untuk meminta syafaat kepada Allah, maka Nabi Isa juga mengatakan hal yang sama. Aku tidak berhak untuk memberikannya. Maka datanglah kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Sesungguhnya dia adalah seorang hamba yang telah diampuni dosanya sebelum dan setelahnya. Nabi Nabiyyi Shallallahu Alaihi Wasallam Ana Laha فيشفعو فيشفعه الله سبحانه وتعالى. Maka saat manusia datang kepada Nabi Muhammad untuk dimintakan syafaat. Maka kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sujud di bawah arsh dan kemudian beliau memuji Allah Subhanahu Wa Taala dengan segala pujian. Maka kemudian Nabi Muhammad memintakan syafaat kepada Allah dan Allah pun kemudian memberikan syafaat kepada orang-orang yang diberi syafaat. Subhanahu Wa Taala biha an ghairihi Maka keistimewaan ini

لماذا يجب أن يأتي النبي آدم أولاً ثم النبي نوح النبي إبراهيم النبي موسى ثم في النهاية نبي محمد صلى الله عليه وسلم لماذا؟ الجواب أنهم إذا ذهبوا إليه مباشرة ليشفع عليهم قد يقول قائل لو كانوا ذهبوا إلى نوح لشفع عليهم نوح لو كانوا ذهبوا إلى إبراهيم لشفع عليهم إبراهيم لكن لما ذهبوا إلى هؤلاء واعتذروا وقال كل واحد منهم لست لها علم أن الذي لها هو نبينا صلى الله عليه وسلم maka jawabannya adalah seandainya manusia pada saat itu langsung datang kepada Nabi Muhammad maka bisa saja seseorang mengatakan oh bisa jadi kalau kalau kita datang kepada Nabi Adam, Nabi Musa, Nabi Ibrahim mungkin beliau-beliau ini juga bisa memberikan syafaat tetapi saat tadi kita katakan bahwasanya pertama kali manusia datang kepada Nabi Adam terlebih dahulu, Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa dan kemudian nabi-nabi ini mengatakan bahwasanya mereka tidak berhak untuk memberikan syafaat, maka ini menunjukkan bahwasanya yang berhak dan yang khusus dan yang diberikan keistimewaan untuk memberikan syafaat hanyalah Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. والامر الثاني الذي خصه الله سبحانه وتعالى به ان الله عز وجل اذا نادى نبيه صلى الله عليه وسلم في القران الكريم لا يناديه باسمه وانما يناديه بوصف الرساله او وصف النبوه فمثلا يقول عز وجل يا ايها الرسول بلغ ما انزل اليك من ربك ويقول عز وجل يا ايها النبي لم تحرم ما احل الله لك Kemudian, keistimewaan yang kedua yang hanya dimiliki oleh Rasulullah shallallahu alaihi wasallam adalah bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala saat memanggil Rasulullah shallallahu alaihi wasallam, selalu beliau memanggilnya, selalu Allah Subhanahu wa Ta'ala memanggil Nabi Muhammad dengan kedudukan risalah, dengan sifat risalah, atau dengan kedudukan sebagai nabi dalam Al-Quran. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman Ya ayyuhar Rasulul balik Wahai rasul Atau dalam ayat yang lain Ya ayyuhan nabi lima tuharrim Wahai seorang nabi Jadi nabi Muhammad disebutkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Dengan sifat risalah dan juga sifat kenabian Tidak dengan namanya langsung Amma baqiyatul anbiya'i wal rusul Fallahu subhanahu wa ta'ala yunadihim bi asma'ihim فقال سبحانه وتعالى يا آدم أسكن أنت وزوجك الجنة يا نوح اهبط بسلام منا يا إبراهيم أعرض عن هذا يا موسى إني أنا الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فناداهم بأسمائهم أما نبينا صلى الله عليه وسلم فَإِنَّ اللَّهَ لَمْ يُنَادِهِ بِسْمِهِ وَإِنَّمَا نَادَاهُ بِوَصْفِ الرِّسَالَةِ وَوَصْفِ النُّبُوَّةِ Adapun Nabi-Nabi selain Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam maka dipanggil atau disebutkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dengan nama mereka kita akan menemukan banyak ayat dalam Al-Quran Ya Musa Ya Ibrahim Ya Dawud Ya Isa Ya Adam uskun anta wa jannah tetapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam selalu disebutkan oleh oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan sifat risalah dan juga dengan sifat kenabian. Wahai ala Allah azza wa Alaihi Wasallam, wa wajibana an Alaihi Salatu Maka ini menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah memuliakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kita sebagai umatnya wajib juga memuliakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-amru ats-tsalits alladhi khassallahu azza wa jalaluhu nabiyahu sallallahu alaihi wasallam anallaha a'tahu mu'jizatan khalidatan baqiyatan ila qiyam as-sa'ah. Kemudian keistimewaan yang selanjutnya yang hanya diberikan oleh Rasul diberikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saja yaitu bahwasanya mukjizat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah mukjizat yang abadi, yang kekal dan tidak ada habisnya. Adapun nabi-nabi selain Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, mukjizat mereka hanya sebatas terbatas di zaman mereka saja. Setelah tidak ada mereka, maka habislah mukjizat mereka. Salih عليه أنه أخرج من هذه حصلت وانتهت. Contohnya adalah mujizat untuk Nabi Saleh, yaitu beliau bisa mengeluarkan dari batu seekor unta. Maka mujizat ini sudah habis dengan wafatnya Nabi Saleh. ولم إلا أصحاب ذلك الزمن yang bisa menyaksikannya adalah orang-orang yang ada pada zaman itu saja. Musa alaihi zaman. Begitu juga mujizatnya Nabi Musa yang mana tongkat jika dipukulkan oleh beliau maka berubah menjadi ular. Maka mujizat ini juga sudah berakhir dengan tidak adanya Nabi Musa hanya bisa disaksikan oleh orang-orang pada zaman itu saja. Begitu pula mujizat Nabi Isa, yang mana beliau bisa menyembuhkan orang yang buta, bisa menyembuhkan orang yang abros, begitu juga beliau bisa menghidupkan orang yang mati. Mukjizat ini hanya bisa disaksikan oleh orang-orang yang ada pada zaman pada zaman itu. Amma mu'jizatu sayidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam fa hiya Al-Qur'anul Karim. Wala zala mawjudan ila yaumin hadha. Qala Allah Subhanahu wa ta'ala fi surat Al-An'am li'undhirakum bihi wa man balagh. Aywa man balagahu Al-Qur'an. Adapun mukjizat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yaitu Al-Qur'an maka kekal dan abadi hingga hari ini. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman liungzirakum bihi wa mambalak. Bahwasanya Al-Qur'an ini sebagai peringatan bagi orang-orang yang ada pada zaman Rasulullah hidup, begitu pula zaman-zaman setelahnya yang mendapati Al-Qur'an itu. وليس هذا فقط بل إن الله سبحانه وتعالى جعل التحدي للبشر أن يأتوا بمثل هذا القرآن مستمرا فقال سبحانه وتعالى: قل إن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن، لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيراً. Begitu pula tantangan Allah Subhanahu Wa Taala untuk manusia untuk membuat yang misal semisal seperti Al Qur'an yang ada ini. maka tantangan tersebut masih berlaku hingga hingga hari ini dan akan berlaku terus dan bahkan Allah Subhanahu wa taala berfirman seandainya seluruh manusia dan seluruh jin berusaha untuk membuat semisal Al-Qur'an walaupun mereka saling tolong-menolong saling membuat kekuatan untuk membuat semisal Al-Qur'an maka mereka sekali-kali tidak akan pernah bisa. Maka sejak zaman dahulu, sejak zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hingga hari ini tidak pernah ada satu orang pun yang dapat membuat semisal Al-Quran. Maka mukjizat Al-Qur'an ini tetap ada dan tetap berlangsung hingga hari ini sampai hari kiamat. Wallahu subhanahu wa ta'ala قد تكفل بحفظ القرآن من التغيير والتحريف والزيادة والنقص. Bahkan Allah subhanahu wa ta'ala telah berjanji akan menjaga Al-Qur'an dari penyelewengan, dari dikurang-kurangi atau ditambah-tambahkan. Qala subhanahu wa ta'ala inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu

Kemudian keistimewaan yang selanjutnya yang hanya diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saja yaitu bahwasanya mukjizat yang dimiliki oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lebih hebat daripada mukjizat-mukjizat -mu yang dimiliki oleh nabi-nabi selain beliau. Karena min mu'jizati Musa alaihi annahu atisha banu Israil hajar Contohnya adalah mujizatnya Nabi Nabi Musa. Mujizat Nabi Musa apabila Bani Israel kehausan, maka Nabi Musa akan memukulkan tongkatnya kepada batu, maka kemudian dari batu tersebut terpancar 12 pancaran air. Amma Nabi sallallahu Alaihi Wasallam, Indama احتاج ashabuhu ila al-maa nba al min baini tetapi mujizatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila para sahabat pada saat itu membutuhkan air maka akan keluar air dari jari jemari Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam dan dalam beberapa hadis dijelaskan pernah 70 atau 80 sahabat berwudu menggunakan air yang keluar dari jari jemali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa hadha sabitun bi ahadits mutawatirah anhu alaihi ssalatu wassalam. Dan peristiwa ini ya terekam dalam hadis-hadis yang mutawatir yang memiliki validitas sangat tinggi. Wa idha qala al ulama in ashrafa ma'in fil ardhu huwa al ma'u alladhi nab'a min baini asabi'i an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Makadar itu para ulama mengatakan air yang paling utama di muka bumi ini adalah air yang keluar dari jari jemarinya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ayuhma a'zam al-ma'u alladhi yakhruju min al-hajar atau al-ma'u alladhi yambu'u min bain asabihi alaihi salatu Mana yang lebih hebat, air yang keluar dari jari jemari atau air yang keluar dari batu? Maraikum. Bagaimana menurut para hadirin? لا شك أن ما نبع من بين أصابع النبي صلى الله عليه وسلم أعظم في الإعجاز. ما عير yang keluar dari jari jemari rasulullah لأن <applause> لأن الماء من المعتاد أنه يخرج من الحجارة. قال الله سبحانه وتعالى وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء. Karena sudah biasa kita melihat ada air yang keluar dari bebatuan sebagaimana dalam sebuah firman Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala min mu'jizati Isa alaihi salat wa salam Kemudian contoh yang lainnya adalah mukjizatnya Nabi Isa di mana Nabi Isa bisa menyembuhkan orang yang buta. فعيسى عليه الصلاة والسلام كان إذا مسح على الأعمى صار بصيرا yaitu Nabi Musa kalau ada orang buta kemudian diusapkan tangan Nabi Isa ke mata orang yang buta tersebut maka orang tersebut bisa melihat kembali في غزوة أحد كما في سنن الدارمين أن أحد الصحابة وهو قتادة رضي الله عنه أصيب في عينه فسالت عينه على خده فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقد خرجت عينه عن موضعها صارت في خده فرد النبي صلى الله عليه وسلم عينه إلى مكانها فكانت أحسن من أختها Adapun mujizat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan ini terjadi dalam perang Uhud dan diriwayatkan oleh Imam Ad-Darimi dalam Sunannya yaitu ada seorang sahabat namanya Kotadah dia terluka saat perang Uhud Bahkan pada saat itu matanya sampai keluar dari tempatnya dan jatuh ke pipinya. Maka kota Adah datang kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam mengembalikan mata kota Adah ke tempat semula. Maka jadilah mata dari kota Adah ini menjadi normal kembali dan bahkan lebih indah daripada mata saudara perempuannya. فسيدنا عيسى عليه الصلاة والسلام أبر الأكمة والعين في مكانها لم تخرج لكن نبينا صلى الله عليه وسلم رد العين إلى مكانها سليمة بعد أن خرجت من مكانها Jadi kalau tadi Nabi Isa menyembuhkan orang yang buta dan pada saat itu mata orang yang buta masih ada di tempat tempat aslinya tetapi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mukjizatnya bisa menyembuhkan orang yang matanya sudah keluar dari tempatnya dan dikembalikan ke tempat asalnya. Sulaiman alaihi Kemudian contoh yang lainnya adalah bahwasanya Nabi Sulaiman dapat memahami bahasa burung dan bahasa hewan-hewan. Nabi sallallahu alaihi wasallam ليس الحيوان فقط من يتكلم معه بل حتى الجمادات كانت تتكلم مع النبي صلى الله عليه وسلم Adapun Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bukan hanya bisa memahami bahasa-bahasa hewan saja, tetapi bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dapat memahami bahasa-bahasa atau perkataan-perkataan benda-benda mati. Kala Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam Inni la arifu Ma illa Dalam sebuah hadis pernah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bercerita, "Sesungguhnya aku pernah melewati Mekah dan di Mekah itu dalam perjalanan menuju Mekah ada sebuah batu, setiap kali aku melewati batu tersebut maka batu tersebut menyalami aku." Fa hadha wa jamad. يسلموا على النبي عليه الصلاة والسلام. مكابطه ini yang tentunya batu adalah benda mati. dia menyampaikan atau mengucapkan salam kepada رسول الله صلى الله عليه وسلم. وَكُلُّنَا نَعْرِفُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَخْطُبُ عَلَى جِذْعِ نَخْلَةٍ فَلَمَّا صُنِعَ لَهُ الْمِنْبَرُ وَتَرَكَ الْجِذْعَ حَنَّ الْجِذْعَ وَأَصْدَرَ صَوْتًا حتى نزل النبي صلى الله عليه وسلم إليه واحتضنه وقال لو لم أفعل ذلك لظل على تلك الحال إلى يوم القيامة Dan kemudian contoh yang lainnya adalah bahwasanya dahulu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam apabila berkhutbah beliau berkhutbah di samping pohon atau batang pohon kurma Tetapi setelah kemudian Rasulullah shallallahu alaihi wasallam dibuatkan mimbar oleh para sahabat, maka kemudian Rasulullah shallallahu alaihi wasallam berkhutbah di atas mimbar. Maka pada saat beliau khutbah di atas mimbar, ternyata beliau mendengarkan pohon kurma yang biasa beliau berkhutbah di dekatnya, merasa khawatir, atau merasa, atau menangis. Maka kemudian Rasulullah shallallahu alaihi wasallam pun datang kepada pohon tersebut, kepada batang pohon kurma tersebut, agar pohon tersebut tidak khawatir dan tidak menangis kembali. Al-amrul khamis alladhi khassa Allah 'azza wa jalla bihi nabiyyana sallallahu alaihi wa sallam, wasallam anna allaha 'azza wa jalla ba'athahu ila al-'alamin jami'an. Keistimewaan yang kelima yang hanya diberikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saja adalah bahwasanya Rasulullah diutus untuk seluruh umat manusia. Fa laysat bi'athatu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ila qabilati quraish faqat ولا إلى الحجاز فقط، ولا إلى العرب فقط، بل بعثته إلى جميع الإنس وجميع الجن، بل قال جماعة من العلماء إنه أيضا مبعوث إلى الملائكة عليهم الصلاة والسلام. maka Rasulullah diutus untuk seluruh umat manusia, bukan hanya untuk satu desa atau satu wilayah. Rasulullah tidak hanya diutus untuk kaum Quraisy saja. tidak diutus untuk daerah Hijaz saja. Rasulullah tidak diutus untuk orang Arab saja, tetapi Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam diutus untuk seluruh umat manusia, bahkan untuk seluruh umat jin dan bahkan sebagian ulama mengatakan Nabi Muhammad SAW juga diutus untuk para malaikat. Allah Subhanahu wa ta'ala bismillahirrahmanirrahim tabarakalladzi nazzalal furqana 'ala 'abdihi liyakuna lil'alamina nadhira dalam sebuah الله تعالى برفرمان berfirman رسول الله صلى الله عليه وسلم untuk seluruh umat manusia بينما بقية الأنبياء كان كل واحد يرسل إلى أمه يرسل إلى قومه يرسل إلى قرية بل أحيانا يرسل إلى أمه إثنين من الرسل موسى وهارون كان في نفس الوقت رسولين إلى بني إسرائيل Adapun nabi-nabi selain Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam hanya diutus untuk sebuah kaum, sebuah bangsa, sebuah tempat. Contohnya adalah Nabi Musa dan Nabi Harun. Maka dua nabi ini dalam waktu yang bersamaan diutus untuk Bani Israel. Wa اللَّهُ subhanahu wa ta'ala ila qaryatin kama fi surat yasin فَلَمَّا Falamma عَزَّزَ اللَّهُ subhanahu wa ta'ala bithalith. Begitu pula ada sebuah tempat, sebuah daerah yang diutus kepadanya oleh Allah subhanahu wa ta'ala dua nabi. Tetapi saat semua masyarakat dalam wilayah tersebut mendustakan dua nabi tersebut, maka Allah subhanahu wa ta'ala menambahkan nabi yang ketiga untuk daerah tersebut. subhanahu wa ta'ala nabiyana sallallahu alaihi wasallam rasulan alamin jami'a. Mungkin ada yang bertanya-tanya, bertanya, -tanya, bertanya -tanya, mengapa Allah Subhanahu wa taala mengutus Nabi Muhammad SAW alaihi wasallam untuk seluruh manusia dan untuk seluruh alam semesta? Al fi thawabihi wa ajrihi wa fil akhirah. Maka jawabannya adalah untuk memperbanyak dan mengagungkan pahala yang didapat oleh Rasulullah SAW Alaihi Wasallam dan untuk

mengikut Nabi Muhammad SAW mengerjakan sebuah amalan maka pahalanya juga didapatkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. al Alaihi Wasallam lahu thawab salatina al هو الذي على هذا الخير وهو Hari ini pagi ini kita contohnya sholat subuh, semuanya. Maka pahalanya juga didapatkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mengapa demikian? Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallamlah yang telah mengajarkan kita tentang hal ini. Beliaulah yang telah menunjukkan kebaikan ini. Maka beliau juga mendapatkan pahalanya. Al-amru as-sadisu alladhi azza wa jalla alaihi wasallam anna Allah azza wa jalla indama لم يكلمه وهو في الارض وانما كلمه وهو في السماء ففي ليله الاسراء والمعراج عرج بالنبي صلى الله عليه وسلم الى السماء السابعه الى سدره المنتهى وهناك في السماء كلمه الله عز وجل وفرض عليه وعلى امته الصلوات الخمس kemudian keistimewaan yang selanjutnya yang hanya diberikan kepada Rasulullah صلى الله عليه وسلم saja adalah bahwasanya saat Allah berbicara dengan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam tidak dibicarakan atau Allah tidak berbicara dengan Nabi Muhammad saat Nabi Muhammad berada di bumi tetapi Allah Subhanahu Wa Taala berbicara kepada Nabi Muhammad saat beliau berada di langit ketujuh di Sidrotil Muntaha yaitu saat peristiwa Isra Mi'raj dan pada saat itulah Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kepada Nabi Muhammad dan kepada umatnya lima salat waktu lima waktu salat. Musa alaihi Adapun Nabi Musa saat dibicarakan atau Allah Subhanahu wa taala saat berbicara dengan Nabi Musa, Nabi Musa pada saat itu berada di bumi di sebuah lembah tua الأمر السابع الذي خص الله عز وجل به نبينا صلى الله عليه وسلم أن الله عز وجل رفع له ذكره ثم استماع أصلا جئتنا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم وواصانيا الله مولقا نمنا بمحمد صلى الله عليه وسلم قال سبحانه وتعالى ورفعنا لك ذكرك قال المفسرون أي لا يذكر الله عز وجل illa wa dhukira ma'ahu Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Dalam sebuah ayat Allah Ta'ala berfirman wa rafa'na laka dan sesungguhnya kami telah memuliakan atau meninggikan namamu. Para ulama mengatakan makna dari ayat tersebut adalah tidaklah nama Allah Subhanahu wa taala disebut maka pada saat itu pula nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga disebutkan disandingkan di sampingnya. فالكافر اذا اراد الاسلام قال اشهد ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله والمصلي في صلاته يقول اشهد ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله والمؤذن في اذانه يقول اشهد ان لا اله الا الله وان واشهد ان محمدا رسول الله حتى في الجنه على باب الجنه مكتوب لا اله الا الله محمد رسول الله Maka saat orang kafir ingin masuk Islam, maka dia kemudian bersyahadat. Dalam syahadat tersebut disebutkan asyhadu alla ilaha illallah. Ada nama Allah wa asyhadu anna Muhammad rasulullah. Ada nabi, nabi ada nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pula. begitu pula saat orang sholat dalam tasyahudnya menyebutkan nama Allah dan juga nama Nabi Muhammad sallallahu Mu alaihi wasallam muadzin orang yang sedang adzan juga menyebutkan nama Allah dan juga nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahkan nanti di surga ada sebuah pintu yang di atasnya tertulis la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah فَقَصَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ إِسْمَهُ لِيَكُونَ مُقَارِيَنَ بِاسْمِهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى لَيْسَ أَشْهَدُ أن لا إله إل الَّلَّهِ إِلَّا illallah wa anna Nuhan, rasulullah atau wa anna ibrahim rasulullah ma anna rusul ma anbiya alladhi ismuhu azza huwa nabiyuna sallallahu alaihi wasallam maka ini menunjukkan kemuliaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad yaitu disandingkannya nama beliau di samping nama Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada misalnya La ilaha illallah wa Musa Rasulullah. Tidak ada disebutkan Allah kemudian disandingkan dengan nabi, nama Nabi Musa atau nama Nabi Ibrahim atau nama Nabi-Nabi yang lainnya. Tetapi hanya dikhususkan persandingan nama Allah dengan nama Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Padahal Nabi-Nabi yang lain juga merupakan Nabi dan Rasul Allah Subhanahu Wa Taala. Al-amru sabi' alladhi khassa 'azza wa nabiyahu sallallahu alaihi wasallam annahu aqsama تبارك وتعالى انه سوف يعطيه حتى يرضى فقال سبحانه وتعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل اذا سجى ما ودعك ربك وما قلى ولا الاخره خير لك من الاولى ولا سوف يعطيك ربك فترضى kemudian keistimewaan yang selanjutnya yang hanya diberikan kepada Rasulullah الله alaihi wasallam saja Adalah bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala bersumpah dan berjanji akan memberikan segala sesuatu kepada Rasulullah shallallahu alaihi wasallam, sampai beliau puas dalam Surat al duha Allah Ta'ala dalam ayat yang e, paling akhir, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan kepada Nabi Muhammad sampai Nabi Muhammad puas para ulama mengatakan bahwasanya ayat ini ini adalah ayat yang sangat atau paling diharapkan dan dinanti-nanti oleh seluruh manusia terutama orang-orang yang suka bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Di النبي صلى الله عليه وسلم لا يرضى أن يبقى أحد من أمته يعذب في النار. سيشفع لجميع أمته حتى يخرجوا من النار إلى الجنة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. tidak riba ada satu umatnya yang kekal di dalam neraka. maka nanti pada hari kiamat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam akan memintakan syafaat kepada Allah agar seluruh umatnya bisa masuk ke dalam surga. al thamin, an subhanahu wa ta'ala alaihi wasallam rahmatan, rahmatan, bil rahmatan lil Kemudian keistimewaan yang selanjutnya adalah bahwasanya risalah atau kenabian atau ajaran Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bukan hanya rahmat bagi manusia saja tetapi untuk seluruh alam semesta. Bagaimana Subhanahu Wa Taala wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Allah Taala berfirman wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin dan sesungguhnya engkau tidak diutus kecuali sebagai rahmat untuk seluruh alam semesta. Farahmatuhu fa farisalatuhu fa, fa rahmatun lil mukallafin wa rahmatun bil haywan wa rahmatun bil tayr.

Maka dari itu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam sebuah hadis pernah bersabda, sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala telah memerintahkan kita untuk berbuat ihsan dalam segala sesuatu. Maka jika kalian menyembelih, hendaklah kalian berbuat ihsan. Bagaimana caranya? Caranya adalah dengan menajamkan pisau kita agar kita tidak menyiksa hewan tersebut. Bila dzubdiqud indah makatul Alaihi وأصيب عليه الصلاة والسلام في رأسه وكسرت رباعيته وسال الدم على وجهه رفع يديه إلى رفع يديه يدعو لقومه الذين أسهلوا الدم على وجهه قال رب اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون Pada saat perang Uhud, pada saat itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam terluka mukanya, bahkan gigi beliau copot kepala beliau berlumuran darah. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berdoa untuk umatnya, untuk kaumnya yang telah melukai beliau. Doa beliau yaitu Allahumma li kaumi fa innahum la ya lamun. Ya Allah ampunilah untuk kaumku sesungguhnya mereka tidak mengetahui. Fadzalahum bil maghfirah, Wadhakara fakal ya Rabb إنهم لا يعلمون أني رسول من عندك ولذلك يقاتلونني حتى وهم يقاتلوه حتى وقد قتلوا من أصحابه سبعين صحابيا منهم حمزة بن عبد المطلب وهو يعذرهم ويقول يا رب اغفر لقومي ينسبهم إلى نفسه فإنهم لا يعلمون لا يدعو عليهم وإنما يدعو لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم منذ أقر قومي بحكم Didoakan kebaikan, didoakan ampunan. Allahumma kfirli qawmi, untuk kaumku. Bahkan beliau menyebutkan atau menisbatkan kaum tersebut kepada dirinya. Dan Rasulullah SAW juga memaklumkan uzur mereka. Yaitu bahwasanya kaumnya belum sadar bahwasanya Rasulullah SAW adalah utusan-utusan Allah. Seandainya mereka mengetahui bahwasanya atau sadar bahwasanya Nabi Muhammad adalah utusan Allah, tentu mereka akan atau mereka tidak akan melukai atau memerangi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Rasulullah mendoakan kebaikan dan tidak mendoakan keburukan. Sekalipun pada saat itu kaum muslimin terbunuh 70 orang dan diantaranya adalah paman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam Hamzah bin Abdul Muttalib. Bainama بعض anbiya'i wal rusul عندما كذبوا adapun nabi-nabi yang lain selain nabi Muhammad bisa kita dapatkan saat mereka didustakan oleh kaumnya nabi-nabi ini mendoakan kecelakaan untuk umatnya yang mendustakan mereka rabbi nabi nuh saat didustakan oleh umatnya berdoa agar umatnya dicelakakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa qala Musa alaihi salatu wassalam, "Rabbana innaka ataita Fir'aun wa mala'ahu zinatan wa amwalan fil hayatid dunya, Rabbana liyudhillu 'an sabilik, Rabbana tris 'ala amwalihim washdud 'ala qulubihim fala yu'minu hatta yaraw al-'adzab al-'alim." Begitu pula Nabi Musa mendoakan keburukan untuk kaumnya dan juga untuk Firaun yang pada saat itu telah berbuat kerusakan dan mendustakan Nabi Musa. Amma sallallahu alaihi wasallam bi ummatihi, qala Allahu azza wa jalla laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun ma anittum harisun bil mu'minina raufur Maka adapun Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam sangat berkasih sayang kepada umatnya bahkan dijelaskan atau ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam dalam Al-Qur'an bahwasanya Rasulullah sangat memperhatikan dan sangat berkasih sayang kepada umatnya apalagi umatnya yang beriman kepada beliau. Al-amru tasi' wa huwa akhir. an Subhanahu wa taala syarrafa hadhihi al-ummah bi an, -an ja'ala nabiyaha huwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian keistimewaan yang selanjutnya yaitu keistimewaan yang ke-9 sebelum terakhir bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah memilihkan untuk Nabi Muhammad s.a.w. alaihi wasallam umat yang terpilih. al-ummah hiya akhirul umam fi zaman lakinnaha umam fi ats wal wal Umatnya Nabi Muhammad s.a.w. alaihi wasallam adalah umat yang paling akhir tetapi umatnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam adalah umat yang paling pertama dan yang paling utama dan paling besar mendapatkan pahala dan ganjaran dari Allah Subhanahu Wa Taala. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, Kami atau kita adalah umat yang paling akhir, tetapi yang akan lebih terdahulu atau paling awal nanti di hari kiamat. وقال النبي عليه الصلاة والسلام أنتم توفون سبعين أمة أنتم أكرمها عند الله عز وجل رسول الله juga pernah bersabda kalian adalah umat yang terakhir dari 70 umat tetapi kalian yang paling pertama nanti di hari kiamat وقد خص الله عز وجل هذه الأمة أن منهم سبعين ألفا يدخلون الجنة بلا حساب ولا عذاب Allah subhanahu wa ta'ala telah memuliakan umatnya Nabi Muhammad dengan 70.000 ribu dari umatnya Nabi Muhammad masuk ke dalam surga tanpa hisap. Dalam beberapa riwayat disebutkan bahwasanya 70.000 ribu ini yang masuk surga tanpa hisap, di setiap seribunya, di setiap seribu, masuk bersamanya 7000 orang lainnya dari umat Nabi Muhammad yang masuk tanpa hisab. Jadi 7000, 70000 ditambah dikali 70000, 4,9 miliar. Allahumma ja'alna minhum ya rabbal alamin. Min khasa'is hadhihi ummah annaha ummatun ma'sumatun ma an taqa'a kulluha fil khata'. Maka mudah-mudahan kita dijadikan termasuk orang yang masuk surga tanpa hisap. Kemudian hmm. keistimewaan yang selanjutnya adalah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah menjaga umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari kesesatan. An-Nasara mungkin an yakunu jami'an ala khata. Adapun umat Nasrani bisa jadi seluruhnya bersepakat di atas kesesatan. Al-Yahudu mungkin an yakunu jami'an ala khata'. Begitu pula kaum Yahudi bisa atau mungkin seluruhnya bersepakat di atas kesesatan. Hadhihi ummah la yumkin an tujma'a ala khata' wa lidza qala sallallahu alaihi wasallam la tajtami'u ummati ala dhalalah. Adapun umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mustahil bersepakat seluruhnya di atas kesesatan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, la tajtami ummati ala dolalah. Umatku mustahil bersepakat seluruhnya di atas kesesatan. Al amrul ashir wabihi akhtim anna Allah subhanahu wa taala zakka nabiyyu sallallahu alaihi wasallam wa athna wa alaihi. Kemudian yang ke sepuluh keistimewaan yang terakhir adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah disucikan dan telah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadhihi tazkiyah ja'at ala wajhi tafsil wa ala wajhi al-ijmal. <meng> Pensucian Allah Subhanahu wa taala untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam secara global maupun secara terperinci. Fazakka Allah Subhanahu wa taala nutqahu faqala wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Allah Subhanahu wa taala mensucikan lisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam sebuah ayat Allah taala berfirman, "Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun Yaitu bahwasanya Nabi Muhammad sekali-kali tidak pernah mengatakan atau mengucapkan dengan hawa nafsunya, tetapi apa yang keluar dari lisan Rasulullah adalah wahyu yang diwahyukan. Wa zakkallahu subhanahu wa ta'ala basarahu lailatal mi'raj, "Ma basaru wa ma tagha." Begitu pula Allah Subhanahu wa taala mensucikan dan memuliakan mata penglihatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah ayat Allah taala berfirman wa mazaghal basaru wa ma dan penglihatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau mata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah melihat ke kanan atau ke kiri. Wa zakallahu subhanahu wa ta'ala muallimahu الذي فقال علمه شديد Begitu pula Allah subhanahu wa ta'ala memuliakan dan mensucikan guru dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yaitu Malaikat Jibril. Dalam sebuah ayat Allah ta'ala berfirman wa dan yang mengajari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah Malaikat Jibril yang sangat kuat. وزكاه الله سبحانه وتعالى في جميع أخلاقه فقال سبحانه وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم نون والقلم وما يسطرون ما أنت بنعمة ربك بمجنون وإن لك لأجرا لا غير ممنون وإنك لعلى خلق عظيم Begitu pula Allah subhanahu wa ta'ala telah mensucikan dan memuliakan seluruhnya seluruh akhlak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Allah Taala berfirman, Wa inna kala ala hulukin adim. Dan sesungguhnya benar-benar engkau wahai Muhammad memiliki perangai atau budi perketi yang luhur. Ayuh alikhu al Inna mithla hadhihi al-umur taj'alu mahabbatan Nabi sallallahu alaihi wasallam wathiqatan qawiyyatan fi qulubina. Maka dengan kita mengetahui keistimewaan-keistimewaan ini, maka ini bisa menambah kecintaan dan kemuliaan dalam hati kita untuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan kemudian seorang muslim tidak akan sempurna keimanannya sampai ia mencintai Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam lebih dari cintanya kepada apapun. alaihi wasallam la yu'minu ahadukum hatta akuna ilaihi min walidihi wa waladihi nasi ajma'in. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, tidak sempurna iman seseorang sampai menjadikan sampai dirinya menjadikan aku atau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lebih dicintai olehnya daripada cintanya kepada orang tuanya lebih dari cintanya kepada anaknya bahkan lebih cintanya dari seluruh manusia waqala alaihi salatu wassalam thalathun man kunna fihi wajada bihin halawata aliman an yakuna Allahu wa rasuluh ahabba ilayhi mimma siwahuma wa an yuhibba almar' la yuhibbuhu illa lillah wa Kemudian dalam hadis yang lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga pernah bersabda ada tiga hal yang menjadikan seseorang dapat merasakan manisnya atau indahnya keimanan. Salah satunya adalah dengan menjadikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam orang yang paling ia cintai dari hal-hal lainnya. اللهم إنا نشهدك أننا نحب نبينا صلى الله عليه وسلم وهو الذي قال يحشر المرء مع من أحب فاحشرنا معه يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم يا الله أقوم minta engkau menyaksikan bahwasanya kami adalah orang yang mencintai Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dan semoga kita dikumpulkan oleh orang yang kita cintai sebab nanti di hari kiamat kita akan dikumpulkan oleh orang-orang yang kita cintai maka mudah-mudahan kita dikumpulkan bersama Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma lakal hamdu awalan wa akhiran zahiran wa batinan lakal hamdu fil ula wa lakal hamdu fil akhirah lakal hamdu hatta tarda wa lakal hamdu idha radhit wa lakal hamdu ba'da ridha لك الحمد يا ذا الجلال والإكرام، لك الحمد يا الله، نسألك اللهم بحبنا وإيماننا بنبينا صلى الله عليه وسلم أن تدخلنا الجنة، اللهم ادخلنا الجنة وأجرنا من النار، اللهم ادخلنا الجنة وأجرنا من النار، اللهم ادخلنا الجنة وأجرنا من النار، اللهم, من النار. اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا واكشف كروبنا واصلح قلوبنا، واغفر لنا ولآبائنا وأمهاتنا واغفر اللهم للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الاحياء منهم والاموات ربنا ات نفوسنا تقواها زكيها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها نسألك اللهم الهدى والتقى والعفاف والغنى ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع المتقين الأبرار يا حي يا قيوم يا الله وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين سؤال جواب ممكن شاء الله ada yang ingin menyampaikan pertanyaan boleh dipersilahkan Barakallah, Tuan Guru kita, Syekh Labil Aliyamani dan Ustaz Ridho. Eh, bersyukur kepada Allah, kita ucapkan Alhamdulillah, bersalat kepada Nabi, kita ucapkan Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Kajian ini cukup spesial. Ternyata banyak keistimewaan mukjizat dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita bisa menghidupkan sunnah-sunnah Nabi, Muhammad SAW. Semoga kita akan mendapatkan insya Allah syafaat dari baginda Nabi Muhammad SAW. Amin. Allahumma amin. Untuk kajian selanjutnya, jika ada jamaah yang open yang ingin komen atau bertanya, saya persilakan. Dan kepada jamaah yang offline, bisa di Chat, kalau chat, yang akan saya, saya bawakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uh, ada dua pertanyaan. Pertama, um, saya melihat pesan tadi ujung-ujungnya ada di bahwa Nabi Muhammad SAW diutus sebagai untuk rahmatan lil alamin. Kemudian eh, diakhiri dengan akhlak kita. Jadi, seperti itu ujung dari ajaran agama Islam. Eh, pertanyaan saya: satu adalah, apa problema Islam, umat Islam saat ini yang paling besar? Yang kedua, apa yang bisa kita lakukan sebagai DKM di masjid ini untuk membantu menyelesaikan persoalan-persoalan itu dalam skala kecil? Makasih, Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. جزاكم الله خيرا سؤالكم سؤال مهم. ساجيب على السؤال الاول الاسلام دين رحمه ومشكله المسلمين اليوم او نقول مشكله كثير من المسلمين اليوم انهم يجهلون تعاليم الاسلام التي بعث بها النبي صلى الله عليه وسلم كما ينبغي ان يتعلموا لم يتعلموا الدين

فالمسلمون للأسف اليوم ينقصهم كثير من العلم pada hari ini وبعضهم ربما بسبب تيارات متشددة وبسبب قراءة ناقصة حصل له التشدد والتعنت في عرض الإسلام Jadi banyak kaum muslimin ya dengan sebab adanya beberapa kelompok yang mungkin agak keras maka banyak pula kaum muslimin yang akhirnya eh, agak keras dan dan kurang berlemah lembut. Wa a'da'ul Islam yuhawiluna an yaj'alu hada din dinan yaqumu 'ala al-qital wa yaqumu 'ala safk ad-dima' wa yaqumu 'ala hadmi al-hadarat. Dan kemudian musuh-musuh Islam pada hari ini juga berusaha untuk memframing bahwasanya Islam adalah agama yang didirikan di atas peperangan bahwasanya Islam adalah agama yang suka menumpahkan darah dan bahwasanya Islam digambarkan atau diframing suka menghancurkan peradaban Wal Islamu amarna an bil kalimati الحسنى, Padahal agama kita telah memerintahkan kita untuk menyebarkan Islam dengan sebaik-baiknya, dengan selemah lembutnya, dengan perkataan yang baik, dengan perkataan yang lemah lembut. Allah subhanahu wa taala al jihad Adapun agama kita mensyariatkan jihad untuk memerangi orang-orang kafir yang memerangi. Lakin lil asaf, ba'du abnai muslimin yafhamu anna al-qital hada hatta laysa lil kuffar, hatta lil muslimin, fatagiduhu yufajjiru fi hadihi al-bilad, wa yuqimu harban fi tika al-bilad. Tetapi sebagian dari kaum muslimin malah memahami bahwasanya jihad juga dilakukan bahkan kepada orang muslim juga jadi terkadang kita mendapati ada yang melakukan pemboman di suatu daerah atau menghancurkan atau memerangi sebuah daerah padahal daerah tersebut ada kaum muslimin di dalamnya. Wa ila Maka jawaban yang pertama ini akan membawa kita kepada jawaban pertanyaan yang kedua. wajibuna huwa al sahihah sallallahu alaihi wasallam. Maka Kewajiban kita adalah menampilkan Islam, menjelaskan Islam sebagaimana yang telah dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa an nuhawila muslimin wa tauhid al Dan kita berusaha untuk mempersatukan barisan, merapatkan barisan antara kaum muslimin. Wa la illa binashril ilmi nafi'i fil muslimah. Maka di antara caranya adalah dengan menyebarkan ilmu di tengah-tengah kaum muslimin. Dan kemudian juga di antara caranya adalah dengan menyebarkan dakwah yang baik di tengah-tengah anak-anak kaum muslimin. ولذلك أحيانا يكون تجد أن أكثرهم لا يصلون أصلا يتركون الصلاة أصلا maka sayang sekali terkadang kita melihat ada sebuah masjid di sebuah daerah di samping-sampingnya banyak kaum muslimin tetapi tidak ada satupun kaum muslimin yang menghidupkan dan salat di masjid tersebut innal wajib alayna fi hadhihi alhal annana nadhhab ila haula ma أن yamna'ukum an tadkhulu لماذا limadha la tuhibbuna an takunu ma'ana fi الله؟ Tusharikuna fi salawatina nusalli ma'an narka'u ma'an nasjudu ma'an nata'awanu ala kulli birrin wa taqwa maka dalam keadaan demikian kita harus mencari tahu apa yang kira-kira menjadikan orang-orang tersebut tidak mau menghidupkan masjid mengapa mereka tidak mau salat di masjid kita harus mencari tahu apa sebabnya nu'allimuhum anna al-islam dinul ihsan wa anna al-islam dinut tasamuh wa anna al-islam dinut takaful maka kemudian kita juga harus mengajarkan mereka bahwasanya Islam adalah agama yang ihsan, agama yang lemah lembut, agama yang indah. Wa Kemudian juga kita mengajarkan kepada mereka bahwasanya Islam adalah agama yang penuh rahmat, yang penuh kasih sayang. Dalam Islam diajarkan untuk mengasih sayangi anak yatim, mengasih sayangi orang yang membutuhkan. maka tentunya kita sangat bersedih. Terkadang kita datang ke sebuah pasar, sebuah supermarket, atau ke sebuah kampus, tetapi ternyata para pemudanya, orang-orang di situ tidak mengerti sedikit pun tentang hal-hal peribadatan, tidak sholat dan lain-lainnya. Takhayyul law kana Nabi sallallahu alaihi wasallam mawjudan hayyan yara haula, madza kana sayfa'al? Coba bayangkan seandainya pada saat itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada dan masih hidup. Maka apa yang akan dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada mereka? Kana sayad'uhum, kana sayahuthum ala as-salawat, al-hudhur lil masajid. Hadza alladhi sayfa'aluhu Rasulullah shallallahu alaihi wasallam yangبغي نحن ان نقوم به maka tentu pada saat itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan mendakwahkan mereka mengajak mereka untuk sholat lima waktu mengajak mereka kepada kebaikan maka apa yang akan dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini hendaknya juga kita lakukan fa lidzalika nas wa taqdimul islam bisuratin sahihatan hadhihi mahammatu kulli muslimin wa wadhifatu maka mendakwahkan dan memperlihatkan bahwasanya Islam adalah agama yang rahmat dengan cara yang benar menggambarkan Islam dengan sebaik-baiknya dengan gambaran yang benar adalah kewajiban setiap muslim. فالمسجد ليس مكانا للصلاه فقط. هو مكان للصلاه ومكان لتعليم الجهان ومكان لكفاله اليتيم ومكان لمساعده الفقير والمسكين jadi, masjid bukan hanya tempat untuk sholat saja, tetapi masjid juga tempat untuk taklim, untuk pendidikan. Masjid juga tempat yang menaungi anak-anak yatim. Masjid juga tempat naungan bagi orang-orang yang membutuhkan. Maka, peran masjid harus... Memiliki pengaruh yang sangat besar di tengah masyarakat. يصلون, Maka kalau Masjid masyarakat di sekitarnya tidak meramaikan atau tidak menghidupkannya, ini adalah problem yang sangat besar. Lainnya, mereka tidak Masjid di tempat

setiap harinya lima kali waktu sholat haya ala sholat al falah diajak untuk menuju ke sholat dan diajak untuk menuju kemenangan jika kana hum la yaituna ilil masjid nahnu nadhabu ilayhim nuqaddimu lahum hadiyatan naqul man ladhi yamna'ukum minil masjid هذا المسجد فيه خير الدنيا وخير الآخرة maka kalau masyarakat sekitar ada yang belum datang ke masjid, maka hendaknya kita datang membawa hadiah kepada mereka. Dan kemudian kita tanyakan, apa yang membuat Anda belum datang ke masjid? Padahal di masjid ini ada kebaikan dunia dan akhirat. Ala huwa muhim. Maka beliau berterima kasih sekali atas pertanyaan yang baik ini. Dan pertanyaan ini sangat penting sekali. Dari jemaah, ada yang mau bertanya? Izin Pak, saya bertanya boleh? Bawang, mau saya bertanya? Jangan ragu-ragu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi ya, wabarakatuh Pertanyaannya singkat aja Ustaz uh, uh, Dari Tadi disampaikan terkait dengan Kutaman-kutaman dari Rasulullah SAW Sebetulnya apa hikmah dari uh, Kutaman-kutaman tersebut Yang mungkin kita bisa petik uh, Dari uh, umat uh, Nabi SAW Makasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ya ini izkarna khasais Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mal hikmah min hadhil khasais. nah al hikmah min hadhil khasais. an yudhira Allah azza wa jalla lana annahu faddalahu ala jami'il al anbiya'i war rusul al akharin jadi kekhususan atau keistimewaan yang tadi telah kita sebutkan semuanya ini ya ditujukan atau hikmahnya adalah untuk Allah Subhanahu wa taala memperlihatkan kepada seluruh manusia bahwasanya Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling utama dibanding nabi-nabi dan rasul-rasul yang lainnya. Fa anta wa jadi contohnya kita analogikan seandainya ya kita berada di sebuah sekolah kita adalah seorang guru kita punya 10 murid. Lakin ahadatul lab Min ila ma maka di antara sepuluh murid ini ada satu yang cerdas dan kemudian kita memuliakannya. Kita memberikan penghargaan contohnya dengan mengajak dia makan ke rumah kita. Mengapa kita melakukan hal tersebut? Ya anna hadha fil fasl. Maka tentu perbuatan guru yang memuliakan atau memberikan apresiasi untuk satu murid tersebut menunjukkan untuk menunjukkan kepada murid-murid yang lainnya bahwasanya murid yang ini adalah murid yang berprestasi dan lebih utama dari selainnya. Nah, baik, Pak Mahendra atau Pak Perli siap-siap. Kebetulan ada spesial ini pertanyaan dari guru kita Ahmad Ridwan. Saya, Saya coba, coba Ahmad soal ya. langsung. Coba. Coba. Ini mau basir. Anbuat. ما شاء الله. <applause> يا، هذا دي جمال ya. sebentar. Assalamualaikum السلام عليكم يا شيخ. عليكم <applause> هذا يعني آه المحاضرة يعني بهذه و... وجزاكم الله خيراً كثيراً على هذه المحاضرة الممتعة ف انطلاقا من السؤال والجواب ألفا ما موقفنا تجاهها تجاه المستهزئين برسول صلى الله عليه وسلم اليوم عرفنا أن الرسول صلى الله عليه وسلم رحيم بأمته رؤوف الرحيم كما قال تعالى في سورة التوبة لكن وهو أيضا قال الشداء على الكفار مع أنه أيضا رحماء بينهم المستهزئون اليوم يعني قد تجاوز الحد وإذا نظرنا إلى السيرة الرسول صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه من للكعب من الأشرف مثلا أو الرسول صلى الله عليه وسلم حينما جاء عبد الله بن أنيس قال له يا رابح الوجه أفلح الوجه أفلح الوجه بعدما آه بعد انتهى يعني من مهاجمته يعني وأيضا عرفنا من سورة الفتح لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بقرة وأصيلة الـ الـ الآن يعني كثيرا ما نجد هؤلاء المستهزئين آه يعني هؤلاء المستهزئين كثيرا ما نجد لا سيما هؤلاء يدعون الاسلام هم يدعون انهم المسلمين يعني انهم المسلمون لذلك من الصعوبة بمكان خاصة دعاة وعامة المسلمين قد ماذا يعني يجد الفتنة من عندهم فنرجو منكم يعني الإرشادات ما موقفنا تجاه هؤلاء؟ خاصة هؤلاء الذين آه يعني يحاربون الرسول. مع أن الرسول صلى الله عليه وسلم يعني عزيزا كريما حيا وميتا. يحاربون الرسول صلى الله عليه وسلم عبر هذه آه الشبكة آه الإنترنتية. فعلى حسن جوابكم nashkurullah lakum wajazakumullahu khaeran khasiran barakallah fiqum itu terjemah Nah, jadi Ustadz Ahmad Ridwan tadi sudah apa namanya bertanya cukup panjang dan lebar, tetapi coba saya ringkas. Pertanyaan beliau adalah kira-kira bagaimana? Sikap yang benar terhadap orang-orang yang mengaku Islam, tetapi mereka mengolok-olok agama Islam, terlebih mereka melecehkan dan mengolok-olok Rasulullah shallallahu alaihi wasallam. Padahal, tadi kita sebutkan bahwasanya Rasulullah shallallahu alaihi wasallam adalah orang yang sangat berkasih sayang, paling rahmat.

yang melecehkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang terkadang uh, sulit bagi seorang dai untuk uh, bersikap bersikap pula dan bahkan dan dan, dan biasanya orang-orang orang-orang yang mengaku Islam dan mengolok-olok agama Islam ini dan banyak di media sosial ini ya uh, dapat membuat fitnah di tengah kaum muslimin. Hada Fadilatul sheikh Ahmad Ridwan, sualum muhim. Ma mawqifuna mimman yastahziu bin nabi sallallahu alaihi wa sallam. Jadi pertanyaan dari al-Ustaz al-Mukarram Ahmad Ridwan, ini pertanyaan yang sangat penting, yaitu bagaimana sikap yang benar terhadap orang yang melecehkan Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam. Awalan lina'alam anna al-istihza'a bin nabi sallallahu alaihi wa sallam, jadi, yang pertama yang harus kita ketahui adalah bahwasanya perbuatan melecehkan Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam adalah perbuatan kekufuran yang dapat mengeluarkan seseorang dari agama Islam. Dalam sebuah ayat, Allah Ta'ala berfirman, "Apakah kalian melecehkan?" Allah dan rasulnya dan agamanya maka jika demikian maka sesungguhnya kalian telah berbuat kekufuran dan telah keluar dari Islam setelah keimanan. Wa indama kana almusyrikun yastehzi'una bin nabi sallallahu alaihi wasallam, kana Allah 'azza wa jalla huwa alladhi yatawalla ad difaa 'an Nabihi alaihi salatu wassalam. Dahulu saat kaum musyrikin melecehkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maka Allah lah, maka Allah lah yang langsung menolong dan membela Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika kalu anhu abtar, kata Allah Azza wa Jal, Bismillahirrahmanirrahim, Inna atina kal kauthar, fassalli li Rabbi kawnhar, Inna shani'ak huwa al abtar. Maka saat kaum musyrikin pada saat itu ya melecehkan Rasulullah dengan sebutan abtar orang yang terputus. Maka langsung dibalas oleh Rasul oleh Allah Subhanahu wa taala sendiri dalam uh, surat uh, Al-Kautsar. Al dalam surat Al-Kautsar, "Inna syani'aka huwal abtar." Sesungguhnya kalianlah kaum musyrikin yang terputus. Wa indama qalu sya'ir, qala Allah azza wajalla, "Wa ma huwa biqauli sya'ir." Saat kaum musyrikin melecehkan Rasulullah dan menyebut Rasulullah sebagai seorang penyair, Allah Subhanahu wa taala yang membela langsung dengan mengatakan wa ma huwa bisyair bahwasanya Rasulullah bukan seorang penyair. Saat kaum musyrikin melecehkan dan menuduh Rasulullah shallallahu alaihi wasallam sebagai seorang penyihir atau dukun, Allah langsung yang membela Rasulullah dengan menyatakan dalam Al-Qur'an ma huwa kahid. Perkataan Rasulullah sekali-kali bukan perkataan dukun. وعندما قالوا مجنون قال عز وجل وما صاحبكم بمجنون سعد قوم مشركين ملهجه كان ومفتن رسول الله sebagai seorang yang gila maka Allah Subhanahu wa taala langsung yang mengatakan وما صاحبكم بمجنون dan Nabi Muhammad bukanlah orang gila idhan Allahu azza wa jalla هو الذي دافع عن نبيه صلى الله عليه وسلم الله yang akan membela Nabi Muhammad sallallahu وكأن الله عز وجل يعلمنا ان واجبنا هو ان ندافع عن النبي صلى الله عليه وسلم وكأن الله يعلمنا بدفاعه ان واجبنا ان الواجب علينا ان ندافع عن النبي صلى الله عليه وسلم Maka ini semuanya memberikan pelajaran Seakan-akan Allah ingin mendidik dan memberikan pelajaran kepada kita Kepada hamba-hambanya bahwasanya wajib bagi seorang muslim Membela Rasulullah Alaihi Wasallam. <tuh> <tuh> maka orang yang melecehkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ada dua keadaan. Iman yakuna fi biladin muslimah, atau yakuna fi biladin kafirah. Keadaan yang pertama, orang tersebut, orang yang melecehkan Rasulullah, ada di negeri kaum Muslimin. Yang kedua, mereka ada di negeri orang-orang kafir. Maka, kalau ada orang yang melecehkan Rasulullah dan dia berada di negeri kaum Muslimin. Maka yang perlu dilakukan adalah para dai datang kepada orang tersebut dan menasehati orang tersebut bahwasanya ini perbuatan yang salah dan bahwasanya dan diajarkan bahwasanya agama Islam adalah agama yang baik. dan tentunya dengan para dai datang kepada orang yang melecehkan langsung

dia tidak mau menerima nasihat. Maka tentu kewajiban kaum muslimin adalah mendesak pemerintah untuk melakukan atau menegakkan keadilan terhadap orang yang melecehkan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam ini. an min khatar Dan tentunya kaum muslimin harus menjauhi dan berhati-hati dari bahaya orang-orang yang melecehkan Rasulullah. kana fi fi muslim ini jika orang yang melecehkan Rasulullah berada di negeri kaum muslimin. Wa amma kana al fi kama min fi rusumat al jadi ada pun keadaan yang kedua apabila orang yang melecehkan Rasulullah berada di negeri kafir sebagaimana yang dapat kita temukan beberapa apa namanya jurnalis

لتشريعات عالمية تحرم وتجرم الإساءة إلى الأنبياء جميعا عليهم الصلاة والسلام dan di antara oh, apa namanya cara-cara untuk memperlihatkan kemarahan terhadap orang yang melecehkan Rasulullah dan dia berada di negeri kafir adalah caranya yakni alawal. Oke. Okay. An yakuna hadha bi mudaharatin mungkin dengan aksi damai Tuk -tuk bisa dengan aksi damai yang menunjukkan bahwasannya kaum Muslimin marah dengan dilecehkannya Rasulullah shallallahu alaihi wasallam, atau dengan cara kaum Muslimin bersatu dan membuat petisi agar dunia, atau negara-negara di dunia, atau mungkin bisa kita katakan dalam hal ini, e, PBB membuat undang-undang internasional yang mengatur bahwasanya melecehkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah haram. Wajib syu'ub wal hukumat an tutalib bi tashri'at alamiyah tamna'u al isa'ata ila al anbiya Maka kewajiban kaum muslimin secara umum dan juga pemerintah adalah mendesak dunia internasional untuk membuat undang-undang khusus yang mengharamkan kelecehan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena Muslimin Karena padahal kaum Muslimin seluruhnya memuliakan dan mencintai seluruh Nabi dan Rasul. Maka kalau ada orang di Barat di Eropa misalnya melecehkan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, tentu kita juga tidak akan uh, mau Me, apa namanya melecehkan Nabi Isa. Karena Isa min ulil azmi min rusul. Karena Nabi Isa termasuk ulul azmi min rusul. Wa wajibuna nahnu al muslimun barakallahu fiikum annana nuqaddimu sirat an Nabi sallallahu alaihi wasallam bi suratin sahihatin lil alam Maka di antara kewajiban kita juga adalah memperlihatkan dan me menyediakan atau memperlihatkan perjalanan hidup Sirah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan sebaik-baiknya dan sebenar-benarnya untuk seluruh alam semesta. Dan kewajiban kita juga harus

sirah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam kehidupan kita sehari-hari bukan hanya kita tampilkan dalam bentuk buku tetapi jangan lupa sirah Rasulullah keseharian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Fattibauna li sallallahu alaihi wasallam wa ta'dhimuna lahu sayaj'alul 'alama yahtarimuhu alaihi salatu maka dengan kita menghormati nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memuliakan nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam maka insyaallah dunia juga akan menghormati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa hadzal amru yahum kull muslimin sawa'un kana 'aliman aw jahilan wa sawa'un kana ra'isan hakiman aw mahkuman. Dan ini perlu atau wajib dilakukan untuk seluruh kaum muslimin maupun dia orang alim maupun dia orang awam maupun dia orang biasa maupun dia berada di pemerintahan. Lakin aktsarun nasi alladziina yaqa'u 'alaihim alwajib humul hukkam wal 'ulama tetapi yang tetapi kewajiban ini lebih ketat lagi atau lebih ditekankan lagi untuk orang-orang yang alim dan juga para pejabat fal hukamu yajib alaihim an yastankiru ayy isa'atin lin nabi sallallahu alaihi wasallam li maka pemerintah wajib mengingkari orang-orang yang melecehkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan sikap-sikap resmi. wal hukumiyah al Alaihi Wasallam. Maka pemerintah perlu, contohnya, kalau ada yang melecehkan Rasulullah, merilis sikap resmi, surat resmi yang mengharamkan bahwasanya. Uh, mengharamkan pelecehan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan bahwasanya itu perbuatan yang buruk. Wal ulama wajibuhum an yubayinu khuturata hadzal amr wa an yu'allimun nasa sirat nabi sallallahu alaihi wasallam as-sahih al-hasanah. Adapun kewajiban dai dan ulama adalah mengajarkan kepada manusia sirah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mengajarkan agama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam. Wallahu a'lam. Boleh satu pertanyaan lagi? Soal uh, nah, uh, nah, masih ada jemaah yang offline untuk bertanya. Kalau tidak ada, saya sendiri memberikan pertanyaan, Silakan, Pak uh, Baginda Nabi Muhammad uh, Sallallahu Alaihi Wasallam. Kehistewaannya uh, masih hidup sampai sekarang. Uh, yang salah, yang saya mau tanyakan, uh, apa yang salah dari umatnya Nabi Muhammad? Uh, dalam perjalanan hidupnya ada yang menyalakan nyalakan sunnahnya Nabi Muhammad SAW. Apa tanggapan Tuan Guru? Bagaimana Pak? Bisa uh, Nabi Muhammad mempunyai sunnah sunah yang harus kita lakukan. Keistimewakan dengan mujizat salah satu mujizat yang hidup sampai sekarang. Tapi dengan berjalannya uh, sampai sekarang ada umatnya Nabi Muhammad apa yang harus disikapi gitu ya apa yang disikapi karena kan wah itu bukannya sunnah Nabi gitu kan sementara yang sunnah Nabi itu seperti ini gitu ya ini sa'il kal ya ini sunah Nabi saw mazalat ma mazalat haya ila aliyum thumma kan sunan Rasulullah saw taban mazalat hayyah.

أحكام الدين فإنه يعرف أن يميز ما هو الصحيح وما هو غير الصحيح jadi kewajiban kita sebagai seorang muslim ya maka kita harus mengetahui mana ajaran yang benar dan mana ajaran yang tidak benar وإذا كان الإنسان لا يعلم فواجبه أن يسأل أهل العلم tetapi kalau seseorang tidak mengetahui maka hendaknya dia bertanya kepada ahli ilmu. Fala yajuzu lil insani an yaqul hadha sunnah aw hadha laysa sunnah إلا إذا كان يعلم ذلك أما أن يتكلم في دين الله بلا علم فهذا حرام maka tidak boleh seseorang mengatakan ini hukumnya sunnah atau ini tidak sunnah tanpa ilmu karena berkata tanpa ilmu hukumnya haram وقت قال العلماء إن من يقول في دين الله بلا علم يكون آثما حتى وإن أصاب الحق sebagian ulama mengatakan

bukan baru-baru ini. Walladhi alihi kathiru minal ulama anna al maulida matlubun idha كان mundhabitan bidhawabiti syari'iyah. Adapun sebagian ulama mengatakan maulid itu hukumnya dianjurkan apabila dilakukan atau dilaksanakan dengan syarat-syarat yang sesuai dengan syariat. Fastahabbu iqamatan mawalid allati fiha qira'atu siratin nabiy sallallahu alaihi wa alihi wasallam maka para ulama yang mengatakan bahwasanya maulid dianjurkan maka maksudnya adalah apabila di dalamnya dibacakan perjalanan hidup Rasulullah sallallahu alaihi wasallam walati fiha at ta'rif bi syama'ili an-nabi sallallahu alaihi wasallam wa khosaisih atau di dalamnya juga diajarkan diperkenalkan sifat-sifat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma at-tashadduq bi ta'amin wa nahwihi 'ala al-fuqara'i wal masakin boleh juga misalnya dalam uh, pembuatan acara tersebut ya dengan bersedekah kepada orang-orang fakir atau orang-orang miskin. Maka kalau maulid diadakan dengan acara demikian, maka ini yang dimaksudkan oleh para ulama dianjurkan untuk melakukan atau memperingati maulid. maulid الضرب ada المعازف فهذا منكر يجب على كل مسلم tetapi adapun kalau maulid diperingati tetapi di dalamnya ada kemungkaran contohnya ada ikhtilat antara laki-laki dan wanita atau dipukulnya alat-alat musik yang diharamkan maka ini tentunya tidak diperbolehkan. Waqad takallama ahad ulama'i biladikum haula hadhihi al-mas'alah fi risalatin wa huwa Muhammad Hashim Ash'ari rahimahullahu ta'ala. Dan ada seorang ulama dari negeri kita ini yang telah berbicara dan membuat risalah atau buku khusus dalam masalah ini yaitu Ki Haji Hashim Ash'ari. wa ziyadah fiyumkinuhu an risalah. Maka barang siapa yang ingin menambah wawasan lebih dalam masalah ini bisa merujuk pada risalah atau buku tersebut. Nah, Allahu'ala. boleh tambah satu lagi dari ketua DKM. Boleh. <laughs> Spesial ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jazakallah khair, Syekh. Alhamdulillah, pagi ini kita bisa sama-sama uh, mendengarkan tausiah ilmu Syekh uh, yang juga jarang sekali kita dapatkan. Uh, Masya Allah tadi saya juga uh, mengerti bahwa Syekh sebenarnya piawai dalam bidang ekonomi praktisi ekonomi bahkannya pertanyaan sih singkat sih seh, eh, sebenarnya kalau kita lihat selama ini yang juga jarang yang juga jarang di eh, kemukakan terutama di masyarakat dan di pemuda-pemuda eh, di dalam pemuda Islam adalah bahwa Muslim sebenarnya apa yang ada yang terjadi saat ini di dunia modern ini sebenarnya berasal dari para ulama dan para ahli-ahli uh, ahli-ahli uh, ulama-ulama uh, uh, kita di, di sejak zaman Rasulullah kemudian sahabat bahkan tabiin dan seterusnya kalau kita lihat banyak ilmu-ilmu uh, baik itu teknologi kita kenal ibn Sina kemudian ekonomi bahkan perpajakan itu sudah dimulai uh, di zaman uh, para sahabat, gitu ya. Tetapi uh, di zaman modern ini itu tidak tidak terlihat. Jadi uh, saya hanya minta uh, pencerahan dari Syekh, bagaimana kita kembali menegakkan sebenarnya ekonomi, teknologi itu milik umat Muslim, terutama buat generasi muda. Bagaimana kita meningkatkan kembali literasi narasi bahwa semua itu berasal dari para ulama-ulama kita. Jadi e, contoh misalnya perpajakan itu sudah dikenal sejak e, e, zaman e, Utsmaniyah di mana atau bahkan Abbasiyah gitu ya. Abu Yusuf juga e, sudah memperkenalkan ini sejak itu. Nah, apa yang yang salah sebenarnya gitu ya. Jadi e, itu aja sih e, mungkin e, mohon pencerahan dari Syekh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. وعليكم السلام سائل قال يعني هو يعرف انك مهتم بالاقتصاد والمعاملات هكذا يعني. و... وقال يعني حقيقه المسلمون في السابقين في المسرح الاسره السابقه هم من, من ليس من من ممن يستولوا الشرائع او علوم الشريعه منهم من لهم تقدم في الطب وعلم الضرائب وفي اي شيء يعني في في العلوم الدنيويه يعني ما المشكله وما الخطا الذي يحصل للمسلمين او كيف ليعود المسلمون الى نصرهم والى ان يكونوا كما كانوا في السابق. احسنتم جزاكم الله خيرا سؤال مهم. اقول بارك الله فيكم وضع المسلمين اليوم ليس كوضعهم di Al-Ams. Nah. jadi beliau mengatakan pertanyaan ini pertanyaan yang bagus dan penting jadi keadaan kaum muslimin hari ini tentunya tidak seperti keadaan kaum muslimin pada zaman-zaman dahulu al muslimun marhalata kaum muslimin hari ini hidup di tengah kebodohan yang sangat tinggi dan juga uh, sangat lemah keadaannya بينما كانوا في ايام الدوله الامويه والعباسيه بل وحتى في ايام الدوله العثمانيه يعيشون فتره هي اقوى وافضل من هذه المرحله التي نعيش فيها adapun kaum muslimin pada zaman daulah umayyah ataupun daulah abbasiyah atau bahkan daulah uthmaniyah kaum muslimin pada saat itu berada dalam keadaan yang lebih baik daripada hari ini walidika kana alulamaa yatafaragghuna للعلم. فكان ممكن ان العالم الواحد يكون متفننا في اكثر من علم ولذلك الامام الشافعي رحمه الله تعالى مع مهارته في الفقه واللغه كان ايضا عنده في علم الطب والفراسه seperti contohnya Imam Syafi'i. Imam Syafi'i bukan hanya terkenal dalam uh, ilmu bahasa ataupun ilmu fikih, tetapi beliau juga uh, punya keahlian dalam ilmu kedokteran dan juga dalam ilmu firasat. ulama jama'u baina 'ilmi wa 'ilmi Jadi pada zaman dahulu banyak para ulama yang mampu menguasai bidang fikih di samping mampu menguasai bidang uh, kedokteran contohnya seperti al maziri mm -hmm. al maziri dan juga ibnu nafis ada juga yang menguasai ilmu fikih dan juga menguasai ilmu falak وذلك juga pada zaman dahulu ulama yang هذه uh, menguasai ilmu syariat dan juga menguasai ilmu لها راي, لها تمام؟ يعطى للعلماء حتى يتفرغوا للتعلم والتعليم والتأليف. <سؤال> <سؤال> Jadi pada zaman dahulu itu Ya, banyak wakaf-wakaf yang mana manfaat dari wakaf tersebut diserahkan kepada ahli ilmu, kepada ulama, agar mereka dapat mengembangkan keilmuannya dan dapat membuat banyak prestasi. Dan pada saat itu, pemerintahnya juga sangat mendukung untuk kemajuan ilmu dan teknologi. وكان الحكام أيضا يحرصون على زيادة هؤلاء العلماء dan pada saat itu para pemerintahnya juga memiliki perhatian yang sangat besar untuk kemajuan para ulama. Di biladina qabla nahwi 600 sanah ahad ulama alaf kitaban min 24 mujallad. Yani fi biladikum. Fi Yaman, na'am. Na'am. Jadi di Yaman uh, sebelum kam sanah qabla 600 sanah. Sebelum 600 tahun yang lalu menulis kitaban bi menulis buku yang jumlahnya jumlahnya ada 24 jilid falamma maka saat pemerintah pada saat itu mengetahui ada ulama yang memiliki buku jumlahnya 24 jilid maka kemudian pemerintah menimbang buku tersebut dan kemudian memberikan emas seberat بكو إذا كان تشجيع للعلماء في ذلك الوقت أما اليوم فلا تكاد تجد هذه العناية بأهل العلم فكثير من بلاد المسلمين التي فيها العلماء في هذا العصر اشتعلت فيها الحروب Uh, pada hari ini ulama-ulama yang berasal dari negara-negara yang kita lihat mereka memiliki banyak spesialisasi bidang keilmuan pada hari ini negara-negara tersebut banyak terjadi peperangan umr iraq hiya kanat <todohan> min al arab ulama alhurub fiha la tantahi Contohnya adalah Irak pada hari ini, pada zaman dahulu Irak banyak menelurkan ulama-ulama dan ilmuwan-ilmuwan, tetapi pada hari ini perang tidak ada habisnya di sana. Begitu juga di Syam, di Yaman. Maka maksud dimunculkannya Dibuatnya peperangan di negara-negara ini adalah untuk melemahkan kemajuan atau melemahkan kaum Muslimin dalam keilmuan. Maka kewajiban kita adalah berusaha mendukung untuk terbentuknya atau munculnya ulama-ulama agar kita maju seperti pada zaman dahulu dan kemudian di antara kewajiban kita juga membantu para ulama agar mereka bisa meluangkan banyak waktunya untuk lebih banyak berdakwah dan mengajarkan manusia tentang Islam wa an nusaidahum 'ala dan kemudian kewajiban kita juga mendukung dan menolong mereka, membantu mereka agar mereka bisa membuat banyak karya dalam keilmuan. alim yajid ilmihi. Karena terkadang ya para ilmuwan kalau tidak ada yang mendukung maka dia menjadi malas dan murung untuk menulis karya-karyanya dan malas untuk melakukan pendidikan untuk manusia bal alimu fil akhir huwa bashar indahu atfal wa huwa aidan yahtaju umur wa indahu usra idan idza ishtaghala bi umur dunia, dunya sayadhi'u sayadhi'u 'ilmuhu karena tentunya ulama juga adalah manusia dia punya anak dia punya keluarga kalau para ulama ini tersibukkan dengan dunianya maka akan banyak waktunya yang berkurang untuk menulis karya atau mengajarkan manusia. Walidari kalimam Syafi'i rahimahullah taala yaqul law kulliftu bi shira'i basalah dan nasitu mas'alah. Bahkan Imam Syafi'i mengatakan seandainya aku disuruh untuk membeli bawang merah satu saja bisa jadi aku akan lupa satu permasalahan keilmuan. فالعالم يحتاج إلى تفرغ تام حتى يستطيع أن ينتج إنتاجا يرفع من حضارة أمته. Maka para ilmuwan butuh e, bisa untuk meluangkan banyak waktunya untuk menjayakan kembali peradaban Islam. Maka dari itu, alhamdulillah, pada hari ini hingga hari ini masih ada para ulama yang bisa menguasai bidang keilmuan lebih dari satu. Tetapi tentunya itu sangat berat untuk dilakukan, tetapi Allah yang akan memudahkan segalanya. Nah, Wallahu'ala. Wallahu'ala. Barakallah. Uh, boleh disampaikan satu, ada pertanyaan yang online. Fi soal wahid min. Pertanyaannya begini dari jamaah. Bagaimana dengan sebuah hadis Nabi yang mengatakan, janganlah kalian membanding-bandingkan saya mengalahkan dengan Nabi-Nabi yang lainnya. Gimana tadi uh, penjelasan dari Ustadz bahwa Nabi sebelum dulu Nabi uh, dengan Nabi-Nabi yang sebelumnya dengan Nabi yang sekarang. Jadi uh, jamaah ini mempertanyakan, uh, jadi kita seolah-olah membandingkan antara Nabi sebelumnya dengan Nabi yang sekarang. Mas masalah keistimewaan atau mujizat ini. Gimana? Bagaimana kita memahami hadis yang berkata Nabi S.A.W bil anbiya al Nabi sallallahu alaihi wasallam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda jangan membeda-bedakan atau membanding-bandingkan antara para nabi Wa Adam Tetapi dalam hadis yang lain Rasulullah pernah bersabda Ana sayyid wala di adam wala aku adalah penghulu atau pemimpin seluruh umat manusia wala dan bukan karena kesombongan. Maka bagaimana kita mengkompromikan antara dua hadis ini? Al jawab la baina al anbiya, ay idza kanat al baina al anbiya min bab ta'assub wa an maka cara mengkompromikannya adalah dengan kita katakan bahwasanya yang dimaksud kita tidak boleh membanding-bandingkan antara nabi satu dengan yang lainnya apabila dibarengi dengan sikap fanatisme atau kalau kita kemudian membanding-bandingkannya sehingga kemudian kita sampai mengatakan nabi ini bagus nabi yang ini tidak bagus atau jelek ini haram khasaisa kulli nabi, wa أعطاه allahu azza wa فهذا جائز بل bal mustahab. tetapi kalau kita membanding-bandingkannya untuk menyebutkan keustama, ke, keutamaan atau keistimewaan yang diberikan oleh setiap nabi, maka ini boleh nabi alaihi salatu Sebab Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam banyak hadis menyebutkan keutamaannya kepada umatnya. at-tahrimu kana fil fiha wa li anbiya Jadi yang tidak boleh membanding-bandingkan para nabi ini apabila dimaksudkan untuk fanatik atau dimaksudkan untuk melecehkan satu nabi dengan yang lainnya. Allah alam. Demikian majelis ilmu ini. sebelum kita tutup, saya sebagai eh perwakilan pengurus ingin mengucapkan kepada jamaah yang hadir dan jamaah yang offline, khususnya saya terima kasih juga kepada Pak Salim dan timnya Mas Dimas yang sudah bisa memberikan waktunya untuk Syekh Labil Aliaman ini hadir di masjid kita. Jawa. Demikian kajian pagi ini saya tutup dengan Kapolres Masjid. Subhanallah Bhamdika, Ashhaduallah Ilaha Taa Astagfirullahu Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Sebelum melakukan salat duha, boleh kita berfoto dari timnya Mas Dimas. Jamaah ya, yang ikut berbutoh, silakan.